Ricis berkurban sapi untuk Idul Adha tahun ini. Beratnya mencapai 1,2 ton. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sebagian orang mulai menyiapkan hewan kurban untuk penyembelihan. Artis Ria Ricis juga sudah menyiapkan sapi berukuran jumbo untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha. Menyambut Idul Adha 2022, Ria Ricis membagikan momen seru dirinya saat hunting hewan kurban. Baru-baru ini, Ria Ricis memperlihatkan potret sapi kurbannya yang bernama Senopati berwarna putih. Instagram Ria Ricis 1795. Ricis mengaku langsung sayang dengan sapinya itu dan sempat meminta saran nama dari netizen. Langsung sayang banget sama kamu, bantu kasih nama dong teman-teman. Tulis Ricis di keterangan Instagram. Ria Ricis saat menyium sapi putih yang ia beli untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha. Istri toko Rian ini dibuat jatuh hati dengan sapi berukuran 1,2 ton tersebut. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.